top upnya bisa pakai apa gitu. Ini kita coba top up ya, kita coba nyoba aja gitu top up. Not enough top up, no, yes. Ya. Oke, cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel free player yang rajin menampung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita bakal nyobain Megamon Asia ini ya, yang katanya server saya ya, katanya server saya, tapi aku udah tanya di Discordnya, ini server private ya, ini tuh server private, jadi bukan saya. Oke, aku udah download ya tadi, aku udah download APK-nya. Kalau kalian mau download, kalian bisa ke megamon.asia. Kalau enggak, kalian download aja di Google Drive yang aku sediain. Karena aku coba download di websitenya, itu downloadnya lama banget, cok. Kalau kalian males nunggu, kalian mending downloadnya dari Google Drive aja gitu ya. Karena kalau lewat Google Drive jadi lebih cepet aja, cok. Oke, jadi lebih cepet. Oke, sekarang kita coba install ya, yang katanya ya, katanya ini ada apa namanya, ada ini ya cuy, ada virusnya atau apalah, pokoknya rawan ya, rawan gitu. Jadi aku coba aja main gitu, nanti langsung apa yang terjadi sama PC ku ya, PC ku kayaknya semoga aja nggak kenapa-napa sih ya, toh nanti juga bakalan aku delete langsung mungkin. Oke, ini untuk filenya kalau kalian mau download itu 670 MB, dan ketika kalian masuk ke dalam gamenya itu nggak download apa-apa ya, nggak download apa-apa. Ini new update strategi mode, oke, nggak ada new update, new updatean nggak ada ya. Kode redeemnya GM9996 6 kali ya, kodenya GM96 kali. Oke, kita coba start. Kita coba register asal ya, coba kita coba register asal. Oke, kita regis. Oh, regis beda lagi anjir. Oke, kita regis saja. Oke, password ini repeat password. Oke, ini oke, sekarang kita sign up. Oke, nah ini server 1 ya, server satunya itu Bulbasaur. Oke, server 1 ini cuma satu server doang ternyata ya, aku kira ada berapa server gitu. Ini aku nggak tahu 18/8 ini mungkin tanggalnya ya, jadi rilisnya itu tanggal 18 dan aku sekarang main tanggal 18 ya. Ini baru rilis jam 10 tadi pagi dan sekarang ini posisinya udah jam 2 siang, udah jam 2 siang ya. Oke, kita langsung coba masuk ke server satunya ya, server barunya. Ini langsung kita skip aja untuk animasi yang awal. Animasi yang awal kita, kalau menurut kabarnya ini nggak bisa di skip ya, kayak private-private lainnya gitu. Kalau private-private lainnya kan bisa di skip ya kan. Dan ini yang mencurigakan itu adalah fontnya ya, aku nggak tahu kenapa fontnya ini masih font private, cuy ya, fontnya masih font private tapi bahasanya udah Inggris gitu. Jadi kalau fontnya font asli game officialnya ya, itu apa namanya, fontnya nggak kayak gini sih, fontnya beda. Kalau kalian cermatin ya, fontnya ini beda cuy. Oke, kayak ini loh, kalau kayak X kali satu, terus ini fontnya itu nggak masuk sama ininya cuy, nggak masuk sama desainnya ya. Fontnya tuh kelihatan kayak lebih kecil dan beda lah, fontnya beda. Padahal apa sih sulitnya nyari font, atau emang segitu sulitnya kah? Maksudnya kalau mau dibuat perfect gitu ya, perfect sama persis gitu ya, cloning gitu, cloningnya tuh sama persis gitu,
Sebenarnya kan tinggal ganti font doang, tinggal nyari fontnya Pocket Incoming itu apa, kalian screenshot terus nyari di font generator aja udah ketahuan kan pakai font jenis apa gitu. Terus tinggal ganti. Nah, tapi total damage-nya sama nih. Total damage-nya itu sama, tapi kalau skill apa ini fontnya beda semua. Ternyata bener ya, enggak bisa di-skip anjir, enggak bisa di-skip, cuy. Oke, cuy, akhirnya kelar, akhirnya aku kelar tutorial semuanya, cuy, dan ini aku udah nyampe di halaman awal ya. Nyampe di halaman awal dan ini aku udah aplikasi finalnya ya, udah aplikasi resminya, bukan yang mod kemarin, cuy. Kalau yang kemarin tuh ada yang aplikasi modifikasi. Kayaknya ya itu aplikasi mod atau apa, aku enggak ngerti lah ya. Pokoknya kalau enggak salah katanya itu kalian, oh ini langsung VIP 3 ya. Ternyata aku langsung VIP 3 ya. Kalau yang aplikasi mod itu langsung VIP 18, terus kalian bakal dapat 99 juta diamond. Nah, 99 juta itu kayak apa? Sumpah ngabisinnya gimana juga enggak ngerti. Oke. Kita coba aja yang tadi ya, GM 999999. Oke. Ini tadi kodenya kan. Kalau salah kita lihat dapatnya apa aja. Oh, dapat Miu doang. Aku kira dapat apa, ternyata dapat Miu doang, cuy. Dapat Miu, dapat 100 tiket, dapat 100 energi sama 3000 diamond ya. Ini ala-ala private banget ya. Ala-ala private banget. Kalau game apa ya? Game ya ini official sih, tapi official Red Fox ya, bukan official dari resmi dari yang developer Cinanya, cuy, gitu. Ya. Bukan ini beda, cuy. Beda ya, beda. Kita coba Pokédex-nya masih belum ya. Pokédex-nya harus level 10 dulu. Jadi kita coba nyampe level 10 dulu deh ya. Kita coba nyampe level 10 biar cepet. Level 10 kita langsung ini aja. Oke, okay, nice. Langsung level 10 ya. Langsung level 10, cuy. Oke, ini ya langsung udah level 12 ya. Waduh, ini malah kena ini lagi. Nah, ini ya, cuy. Kita bisa ngelihat Pokemon-Pokemonnya ada apa aja. Nah, ini udah ada 3 Pokemonnya ya. Udah ada 3 Pokemonnya. SS-nya udah ada semua, cuy. Jadi udah ada Primal Kyogre, Primal Groudon, dan Mega Rayquaza and Max Burst. Mega Rayquaza and Max Burst. The Tyrant of the Red Lotus Land. Unknown. Wah, gak tahu kenapa masih unknown, coba. Wih, masih tanda tanya tanda tanya. Ini masih tanda tanya tanda tanya. Ini nggak tahu apa ya maksudnya. Kenapa masih tanda tanya tanda tanya? Kita lihat lulu. Kok nggak ada Lunala dan lainnya ya? Kalau ini Sea official. Kalau Sea, kalau official ya. Kalau official nggak bakal ada SS-nya dulu, cok ya. Nggak bakal ada SS-nya, sumpah. Kalau ini misalnya official, ini Pocket Incoming Sea, itu nggak mungkin ada ininya langsung ya. Pasti dari awal, cok. Ngulangin dari awal, nggak mungkin Pokemon-nya langsung lengkap kayak gini ya. Ini kalian lihat, ini sama Pokédex-nya kayak di Pokédex private ya, cok. Nih, Zeraora-nya udah ada. Memang udah ada Solgaleo-nya Mysterious Skill nih. Zeraora-nya aja itu Solgaleo-nya aja itu masih belum rilis, men ya. Solgaleo-nya masih belum rilis, cuy. Ini tuh masih private sama kayak yang kemarin ya. Private yang kemarin ini bukan server Shreya ya. Malah aku mending mainin private yang VIP berapa itu? VIP 17 apa 15? VIP 17 apa 15 itu, cuy. Mending yang itu sih, walaupun itu harus pakai VPN ya. Ini sih kalau selama aku tadi main itu nggak harus pakai VPN sih, nggak harus pakai VPN, terus lancar mainnya, lancar. Kalau misal kalian pengen gitu ya private tapi yang bahasa Inggris, ya solusinya main ini gitu. Tapi jangan bawa-bawa embel-embel Sea official, terus apa dan lain-lain lah ya. Ini tuh private server, udah deh, nggak bisa dipungkiri ya, ini private server. Oke, hadiahnya pun ini masuknya dikit banget ya. Hadiahnya masuknya dikit banget, cuk. Kehitungnya dikit banget. Kita coba tes lihat di ininya. Ini di sini ada gift code, ada tab gift code. Ini apa enggak tahu, kita coba klik ya. Nih ya. Oh, ini get legendary Pokemon Miu using gift code GM 999999. Oke. Dapat ya ini ternyata apa yang dijanjiin sama websitenya itu emang dapat. Jadi emang ya dapatnya cuman itu aja sih. Kita coba lihat di sini, notice for illegal diamond top up. Ya ampun, private nggak boleh pakai illegal diamond top up.
kita coba tes deh ya, ini top upnya bisa pakai apa gitu. Ini kita coba top up ya, kita coba nyoba aja gitu top up. Not enough top up, no, yes. Ya ampun, top upnya harus ke websitenya cuy ya. Top upnya harus ke websitenya. Aku kira nggak boleh ilegal itu pakai yang lain kayak gitu apa gitu. Aku kira dia ada di seenggaknya itu ada di Play Store lah gitu loh. Seenggaknya itu ada di Play Store gitu ya. Aduh, ini di Play Store aja nggak ada cuy ya. Ini game private. Oke, untuk mengakhiri video ini kita coba ya, karena kita tadi dapat 110. Ini kita lihat ini hadiahnya tetap sama ya, sama kayak server aslinya, server originalnya ini dapatnya Mew gitu, nggak dapat yang aneh-aneh kayak kemarin gitu cuy. Yang aneh-aneh kemarin itu kan, wih, Slakoth, nice banget, dapat krokodil, dapat Zubat, dapat Honedge, dapat apalagi Onyx, nggak dapat dua gitu. Oh, nice banget dapat dua nih, baru diomongin Gyarados sama si Growlithe. Terus kita lihat lagi dapat Moltres, dapat Growlithe, oke, dapat Exu, Growlithe lagi, dapat Krokodil, dapat Growlithe Moltres. Wih, dua kali lo aku hoki cuy. Oke, udah nggak ada ya. Oke, dapatnya cuman ini doang ya untuk diamondnya. Nggak tahu tadi kayaknya aku dapat 3000 diamond. Oh, kepake ya. Kepake untuk gacha. Oke, aku cukupin sampai sini ya. Mungkin udah cukup deh. Ini udah fix private. Jadi mungkin aku cukupin sampai sini, cuk. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam Ampas Gaming. Bye.